Masya Allah, tabarakallah. Bisa teman-teman lihat ini kota Mekah diguyur hujan 4 kali berturut-turut. Lihat, ini pegunungan udah mulai menghijau. Nah. Panjang. Apa boleh pergi di mana ini? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman bisa selalu mendapatkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Nah, kali ini saya akan share ini kehidupan di lereng Jabal Nur. Dan ini mobil-mobil ini tuh taksi ya, tapi ini taksi bukan taksi resmi. Dan di sini ada yang berantem juga, diperebut penumpang. Lihat sini katanya tuh. Ini perebut penumpang. Ternyata seperti ini kehidupan di lereng Jabal Nur tuh. Banyak yang mencari nafkah taksi ini. Pengen mobil yang besar 40 rial sampai ke bawah. Oke guys, saya akan coba ke atas. Ini lanjutan video tadi ya. Ini part 2 nya karena kalau nggak di part 1 part 2 terlalu panjang guys. Nah, ini batas Jabal Nur. Ini ada gerbangnya. Nah, ini dilarang ngasih makan monyet katanya ya. Nah, ini banyak jamaah dari mana? Dari Bangladesh mungkin ini. Mana Kang Alman ya? Apa di bawah? Ini saya nggak bisa nyampe ke atas. Mungkin saya nyampe sini aja. Nah, ini karena nyampe sini pun udah gak kuat guys. Lihat, ini banyak-banyak banget tulisan nih. Kalian bisa lihat mana nama-nama orang Indonesia ya. Ini sebenarnya nggak boleh ini, coret-coret. Tuh lihat, Bang Dadang, Bang Dadang Hermawan, Indonesia ini. Apa coba ini gunanya nulis-nulis seperti ini ya? Cuman ngotorin aja. Nah guys, ini saya baru aja di bawah kaki gunung ya. Ini ngadem dulu. Dan mau tahu nggak, lihat pemandangan begitu indah, memandang ke kota. Lihat, lihat, masya Allah, tabarakallah. Ini pemandangan ini baru dari kakinya ya, baru dari kaki gunung nih, pemandangannya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dari sini tower jam nggak kelihatan, tower jamnya di sebelah sana guys, di sebelah sana ya. Luar biasa guys. Ini untuk nyampe ke sini itu butuh banget perjuangan yang sangat kuat. Ini tidak rekomendasi buat para orang tua yang usianya udah 50 ke atas, 60 ya. Karena pendakian ini sangat curam sekali.
buat yang udah tua, jangankan kita naik ke atas guys, jangankan kita naik untuk ke atas sana, ke puncak, untuk nyampe sini aja butuh perjuangan ini, luar biasa. Ya harmokalo, luar biasa guys. Ini kalau nanjak ke sini lagi meriang, waduh langsung sembuh guys, langsung bercucuran keringat. Saya istirahat dulu sebentar. Ini mau naik aja nih lewat sini, udah nih. Saya mau lihat Kang Alman. Ada gak Kang Alman? Kang Alman mungkin di bawah. Ada gak? Mana Kang Alman? Kang Alman gak nyampe sini. Mungkin di bawah. Tuh guys, kalau dari sini kelihatan nih tower jam tuh. Coba saya akan zoom. Cuman atasnya aja nih. Nah ini tower jam nih. Ini ada yang minta-minta juga nih. Oh guys, nah, udah kita di sini aja nih, istirahat di sini. Allah Akbar. Sayang ini ya, banyak banget sampahnya ini. Nah ini himbauan nih buat para jamaah umroh khususnya dari Indonesia. Kalau lewat sini, tolong dijaga kebersihannya ya. Walaupun ya bukan orang Indonesia yang buang sampah di sini, tapi setidaknya buat jemaah kita dari Indonesia, usahakan jangan membuang sampah sembarangannya. Karena sayang banget tuh, banyak banget sampah. Sampahnya berserakan di mana-mana. Tuh, lihat. Nah ini saya belum seberapa guys. Perjuangan untuk naik ke sana itu guys, butuh tenaga yang super kuat. Tuh lihat, ada yang udah nyampe atas tuh. Dan setelah naik ke puncak, untuk ke guanya itu butuh perjuangan lagi ya, karena banyak di sana juga yang ngantri pengen sholat di dalam gua ya. Mana Kang Alman ya, ke sini enggak? Kalau enggak ada saya mau balik lagi berarti. Takut Kang Alman enggak kuat nyampe sini. Masya Allah, tabarakallah. Dan bisa teman-teman lihat ini kota Mekah diguyur hujan 4 kali berturut-turut. Lihat, ini pegunungan udah mulai menghijau. Ah, lihat, Masya Allah, tabarakallah. Tuh lihat, udah mulai menghijau. Kang Alman kuat gak nyampe sini ya? Belum terlihat. Apa saya nunggu di sini ya? Saya coba naik ke sini nih. Coba lihat dari sini. Lihat ke bawah ada nggak Kang Alman? Mungkin dia nunggu di sana. Kang Alman barusan telepon. Sekarang saya akan menuju ke bawah, turun lagi. Karena
tidak memungkinkan untuk naik ke sana. Yang pertama saya belum sarapan, yang kedua belum terlalu fit ya badannya, dan yang ketiga ini persediaan air cuma segini bawahnya. Sekarang saya mau turun lagi. Ya, setidaknya saya alhamdulillah bisa mengunjungi Jabal Nur ya, walaupun belum naik ke atas sana. Karena untuk naik ke atas sana itu butuh perjuangan sangat kuat, guys. Sekarang saya akan turun lagi. Nah, ini yang pertama nih. Ini baru pertama ini. Anak Ali mah jalan tu. Allah Akbar. Si ibu lagi pada istirahat. Nah, ini pada taksi ini. Ini taksi dari sini nyampe ke bawah mahal 40-50. Sampai bawahnya aja. Hati-hati. Luar biasa. Mana ini jalannya? Sempit seperti ini, guys. Saya nyampe masuk lewat jalan kecil. Lihat udunannya, luar biasa. Mana Kang Alman ini? Ini butuh kaki yang sangat kuat untuk naik ke sana, guys. Oh, itu tuh Kang Alman tuh. Lihat guys, tuh mobil kecil mudun. Panjang. Pak Bulipi gimana ini? Itu lagi yang satu lagi ngembat dari bawah. Saya break. Ke atas mah? Enggak kuat. Bukan enggak kuat sih. Oke guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya. Saya mendoakan mudah-mudahan kalian selalu mudah karirnya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Oke Kang, ayo siap dur. Siap. Aduh loyo. Oke, untuk video kali ini cukup sekian Kang ya. Ih, mantap, duduk sini aja dur. Oke. Oke guys, nanti dilanjut lagi di vlog berikutnya. Kita sekarang lagi di kaki gunung Jabal Nur. Luar biasa, Dur. Kamu sampai ke lereng ya? Iya, sampai sana saya. Iya, saya udah sampai sini aja. Luar biasa panas.